Tasikmalaya, Urus Hanul Ulum mengajak warganya menjaga ukhuwah Islamiyah dan keutuhan bernegara. UU juga mengimbau warganya tidak ikut ke Jakarta dan menyampaikan aspirasi mereka melalui mekanisme yang ada. Saya imbauan jaga aja lah ya. Jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watannya, ukhuwah basariyah. Kita lagi tenang membangun, lagi kita tenang menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan sehingga pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak ada larangan dari rakyat. Saya untuk melarang bagi masyarakat menghimbau, bukan larang ya, menghimbau mendingan diam aja lah di sini. Silahkan kalau keinginan disalurkan kepada mekanisme yang ada. Ya, sementara itu sejak Kamis sore sekitar 300 personel gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP Kota Bogor ini disebar untuk menjaga sejumlah objek vital seperti kantor Pusat Pengembangan Islam dan stasiun Kota Bogor. Polres Bogor Kota juga menyiagakan personelnya di sejumlah ruas jalan yang akan dilalui masa aksi dan petugas juga akan melakukan sweeping pada barang bawaan para relawan yang akan berangkat menuju Jakarta.